Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Bundesliga di pekan ke-23, kali ini ada VfB Stuttgart melawan FC Köln. Di babak pertama, kedua tim saling serang-menyerang dan banyak sekali peluang tercipta, tetapi tidak ada membuahkan gol. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tuan rumah Stuttgart unggul terlebih dahulu melalui Emilot pada menit ke-53. Emilot berhasil melesakkan gol ke gawang FC Köln dan membawa Stuttgart unggul 1-0. Tak berselang lama, FC Köln berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kali ini berkat gol dari E. Martel pada menit ke-62. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil seri ini, kedua tim harus rela berbagi 1 poin, di mana Stuttgart berada di peringkat ketiga klasemen dengan perolehan 47 poin. Dari 23 kali bertanding, 15 kali menang, 2 kali seri, dan 6 kali kalah. Sementara FC Köln berada di peringkat ke-16 dengan perolehan 17 poin. Dari 23 kali bertanding, 3 kali menang, 8 kali seri, dan 12 kali kalah. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sender TV. See you next time. Bye.